Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil al-yayat wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qurbatul Qur'an. A'udhu billahi as-sami' al-alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Qur'an ini menunjuki, dan yahdi itu maknanya kepada every all of the time, di semua waktu kita. Dan kalau sudah yahdi, itu di semua persoalan. Yeah. Jadi artinya kata-kata itu artinya dia seperti muara dari sekian banyak kita datang, apa kita sedang senang, sedang susah, sedang apa semua, maka masuk ke Quran ini maka dia akan menjadi petunjuk. Jadi kalau senang bagaimana orang senang, kalau susah bagaimana orang susah, dan tidak hanya sekedar petunjuk, tapi kemudian mengeluarkan kita pada posisi yang benar, jalur yang benar. Dan jangan lupa, para sahabat Rasulullah itu diuji dengan satu ujian yang sampai-sampai mereka dihadapkan, misalnya nasru min Allah, pertolongan dari Allah, begitu kan? Nah, pertolongan dari Allah itu sudah dijamin, sudah dijamin. Tapi secara logika hampir mereka bisa tidak beriman sama Allah, karena lamanya pertolongan Allah itu. Ya, jadi maksudnya apa? Dinamika persoalan yang mereka hadapi, sampai-sampai mereka menduga sepertinya Allah tidak peduli kita. Mata nasrullah. Nah, kalau sudah sampai terucap, kapan ini pertolongan Allah datang? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullah ikhari. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat kami sama kalian. Wa yubashshirul mu'minin, kasih kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ikhwan, secara khusus ke Pak Rais yang hadir, senior di Michael, bahkan Ustaz mungkin, bukan mungkin, pasti di tengah-tengah kita. Saya diminta untuk memberi tausiah dan saya mohon maaf. Ini hari yang terburuk bagi saya dalam mengatur jadwal di Ramadan ini. Ya, terpaksa satu tadi saya korbankan karena lagi sedang berjalan. Saya ditelepon dari Azikro. Ustaz, jangan lupa sekian astagfirullah. Nah, terus yang dari satu lagi datang dan dari sini datang. Terakhir saya pikir udahlah, sana datang sedikit, sini datang sedikit, tapi satu kayaknya terkorban untuk mengatakan tidak bisa diisi. Ada acara akhirnya remaja Islam di satu tempat. Baik, saya dimintakan untuk menyampaikan materi Quran yang intinya saya ingin sampaikan sekarang bahwa pertama semangat ini lebih ke motivasi ini ya. Jangan pernah menentukan agenda dan arah perubahan dan menjadikan makhluk sebagai modul perubahannya. Karena Islam ini dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan reformasi besar di negeri Mekah itu bukan karena hebatnya dia sebagai seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 tahun dia sudah hidup sama orang Mekah. Bisa dibilang semua orang Mekah kenal dia dari sisi popularitas sampai-sampai dia mendapat ridha al-amin, tapi tidak ada satu agenda perubahan ke arah positif yang bisa dia lakukan. Ini keyword awalnya ya. Tidak ada satupun agenda perubahan ke arah positif yang bisa dia lakukan. 40 tahun. Proses menuju perubahan itu terjadi via tahannud. Tahannud itu artinya melakukan proses perenungan. Makanya tahannud adalah satu kebiasaan yang harus kita bangun. Dan itulah kenapa dalam Ramadan ini kita pun diajari Allah untuk punya kebiasaan bangun di waktu-waktu yang Nabi lakukan itu, dengan melalui disiplin sahur. Kenapa harus sahur? Bukan persoalan besok. Karena sahur ini gak berhubungan langsung dengan puasa, kalau saya bilang. Karena puasa itu tidak hanya sekedar lapar dan haus. Saya ulang sekali lagi, puasa bukan sekedar lapar dan haus, tapi kenapa Allah suruh kita sahur? Ini yang banyak orang tidak paham. Dia kira sahur itu cuma makan dan minum, terus kemudian dia merasa sudah cukup dan sudah cukup kuat, sehingga pertama dia sudah makan sebelum tidur. Kedua, memang dia tidak punya rencana bangun. Kenapa? Karena dia lebih menyenangi kantuk dan tidurnya ketimbang bangun. Padahal bangun sahur itu adalah disiplin untuk bisa punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Itu yang sedang Allah didik. Satu bulan. Kenapa harus punya kebiasaan sebelum subuh? Nah, saya punya satu video menarik gitu. Saya suka kalau sedang, sekarang saya kalau nanti pergi ke YouTube. Di YouTube itu ada satu saluran namanya Lampu Islam.
Saya suka sekali, dan kadang-kadang saya suka melihat, dan saya menitiskan air mata sendiri. Karena tausiah-tausiah dari ustaz-ustaz, dari ini rata-rata dari Amerika ustaz. Ya, macam-macam. Dan yang buat saya suka juga kebetulan marga ustaznya sama-sama saya. Ada Norman Ali Khan, ya, pernah dia dengar dia, orang yang masih muda. Dan dia tidak pakai, ya gak kayak kita, dia orang Amerika lah, ustaz Amerika. Ada satu dia ceramah tentang 10 menit sebelum subuh. Itu judul ceramahnya. Dan materi videonya ini hanya durasi 5 menit, 3 menit, 2 menit kadang-kadang. Tapi menyentuh betul. Nah, di waktu cerita 10 menit sebelum subuh, dia mengatakan bahwa waktu malam itu adalah waktu spiritual. Itu adalah waktu di mana Tuhan pun turun ke langit dunia. Dan dia mengatakan, aku tahulah kalau bahasa saya. Ngertinya, aku kasih kalian 3 permintaan. Aku tahu kalian punya masalah, ceritakan sama aku. Aku bisa bantu. Aku tahu kalian punya salah, bicara sama aku. Aku ampun. Aku tahu kalian punya keinginan, yang kalau bicara sama makhluk mungkin tidak bisa, bicara sama aku. Aku Tuhan kalian, aku kaya. Kalau cuma sebentar duit, aku bisa. Tiap malam itu. Itu karena sayangnya dia sama kita. Dan waktu sebelum subuh itu adalah waktu tune in dengan pemilik semesta alam yang mencipta kita. Kalau mobil harus servis berapa lama? Setelah oli sekian kali ribu perjalanan, maka kita harus masuk bengkel. Ini Allah suruh kita tiap hari untuk servis sama dia. Dan jangan lupa, bangun malam itu kebiasaan orang besar. Dan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, melakukan gerakan lompatan besar dalam sejarah Islam. Itu indikasi kemenangannya cuma dia lihat satu, kebiasaan prajuritnya salat malam. Masya. Pernah enggak antum mengungkapkan kalimat begini? Kita udah enggak kayak dulu lagi. Pernah gak? Dulu suasana ikhwah akhawiyah itu indah sekali. Kalau ketemu ikhwah seperti ketemu sahabat di surga. Masuk ke rumah ikhwah seperti masuk ke rumah surga. Sekarang rasanya kering sekali. Jadi saya mendengar tausiah itu saya nangis itu. Apa dia bilang? Jangan cari di luar masalah, cari di dirimu. Sepertinya kau sudah jarang sholat tahajud. Sepertinya kau tidak jadikan Quran sebagai kegemaran dalam bacaan. Sepertinya kau sudah tidak menjaga amal-amal sunnah. Karena rahasia kekuatan akhawiyah itu ada pada amaliyah sunnah yang kau jaga dalam hidup. Dan tidaklah generasi kita ini bisa menang. Apapun ceritanya antum, mau dakwah, mau kesana kemari, apapun yang antum buat, antum gak ada hebatnya. Modul dibuat untuk My Club ini, kita buat program ini, semua kalau logika sudah bilang itu cerdas, antum tidak akan bisa berhasil. Kecuali antum harus melakukan apa yang dibuat generasi pertama. Apa yang mereka buat? Mereka menghabiskan malam mereka sujadah wa bukiyah. Mereka rukuk, sujud dan menangis kepada Allah. Tidaklah dinding-dinding rumah mereka setiap malam kecuali kedengaran orang yang membaca Al-Quran. Apakah kebiasaan itu kebiasaan kita sekarang? Apakah di saat kita menunggu acara dimulai, atau di saat kita sendirian, atau di ketika kita di halte bus, atau ketika kita senang bingung, apakah kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita? Jawabannya jika tidak, maka modul sehebat apapun kita akan bisa. Karena Allah jadikan kompetitor kita itu nanti adalah orang-orang yang punya modal yang juga bisa lebih hebat dari kita. Apa yang membuat jerinya orang Rum terhadap Islam? Ingat, perang Tabuk. Perang Tabuk itu sebenarnya awal kontak pertama Islam dengan Rum. Ya, satu imperium besar yang dimiliki Eropa. Terus ingat perang Mu'tah. 40 ribu loh. 40 ribu lawan 3 ribu berhari-hari tidak mulai kontak. Kenapa? Yang di sini nengok jumlah 40 ribu juga agak. Yang di sana mereka tidak berani memulai kontak karena sebab mereka tahu yang mereka hadapin adalah pasukan yang belum pernah punya prestasi kalah dalam pertempuran dimanapun. Jadi begitu kontak terjadi, separuh dari 40 ribu itu tewas. Sementara dari 3.000 itu cuma sekitar 8 orang. Itu dalam perang Mu'tah. Apa kekuatannya? Bukan logistik.
Tapi kekuatannya adalah kemampuan merawat ruh mereka. Ayo, pernah saya lupa namanya, tapi anak ini tidak pernah dikasih kesempatan melihat. Dia hanya bisa mendengar. Di usia 3-4 tahun dia memulai mendengarkan Al-Quran. Usia 7 tahun dia sudah menghafal, menghafaz Al-Quran 30 juz. Modalnya cuma. Pertanyaan, di mana hebatnya dia? Ruh. Ruh. Otak itu, di mana ya bilangnya ya? Otak kita ini cuma perangkat untuk kebutuhan casing kita ini. Dia lebih banyak didedikasikan untuk kebutuhan casing, jagain casing, nyantiin casing. Casing itu maksudnya apa? Tubuh jasmania kita ini. Tapi roh itulah aslinya kita, yang itulah yang akan pergi nanti ke akhirat. Pernah melihat video orang tua yang kakinya lumpuh tapi 60 tahun tidak pernah ketinggalan rakaat pertama atau takbiratul ihram di masjid. Apa yang membuat dia bergerak ke masjid? Ruhnya hidup. Pernah mendengar seorang ayah yang punya sekian banyak anak tapi semua anak itu hafiz Quran di rumahnya. Apa yang membuat dia begitu sabar menghadapi anak yang begitu banyak? Ruhnya hidup. Itu yang kita tidak punya hari ini. Dan kita tidak cukup kuat berhadapan dengan keadaan sehat. Sehingga saya bilang, ada orang yang di saat Allah belum memberikan kedudukan sama dia, dia adalah orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin qiyamul lail, rajin semuanya. Tapi begitu Allah berikan kedudukan, maka dia orang yang sama buruknya dengan orang banyak. Itu artinya apa? Ruhnya lemah. Nah, nanti tausiah saya ini insya Allah saya upload ke YouTube. Ini saya record. Terus tadi, saya baru kasih tausiah di Az-Zikra. Sudah nanti sebentar lagi juga saya upload ke YouTube, nanti coba dengarkan. Saya sedang bicara ini rangkaian yang sebenarnya. Ya. Jadi kenapa kita harus bangun sahur? Itu jawabannya. Kedua, kebiasaan apa yang harus kita punya? Loh, kita kan bicara Islam. Manhaj asasi kita Al-Qur'an. Lantas kalau kemudian kita tidak punya hubungan sama Al-Qur'an, kita mau dakwah apa? Dan ketika manhaj asasi kita Al-Quran, itu artinya yang menggerakkan kita bukan sekedar sebuah jamaah yang kita buat, tapi Allah. Itu kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan, walaupun kita sendirian, kita bisa disebut al-jamaah ketika kita tunduk kepada apa yang Allah bilang sama kita. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasul, aku sedang susah, tolonglah doakan rezekiku bisa luas. Nabi bilang apa? Kalau bahasa yang saya pakai, tergantung. Kalau imanmu naik, rezekimu naik. Kalau imanmu turun, rezekimu turun. Itu cara Nabi mengenalkan istilah rezeki. Karena kalau kita bicara rezeki, yang kita bayangkan uang, THR. Nabi tidak, rezeki itu kau tidak punya uang, tapi Allah bersamamu. Ada berapa banyak? Saya orang tua saya dari tamat SD udah dia todong suruh kerja, gak usah sekolah. Tamat SMP gak usah sekolah, kenapa? Dia tak sanggup. Tapi 9 anaknya alhamdulillah semuanya sudah minimal S1, selesai. Ini Ustaz Rais juga seperti itu, subhanallah. Saya kenal betul orang tuanya. Ya. Yeah. Tapi Allah kasih rezeki. Kalau persoalan sekolah, Allah kasih rezeki. Ada mungkin beasiswa dapat anaknya, ada mungkin dia bisa bekerja sendiri dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa jangan takut dengan rezeki yang datang dari Allah, apalagi kita orang beriman. Itu yang dibilang oleh Abu Bakar ketika Umar bin Khattab bertanya, apa yang kau sisakan, Rasul bertanya, apa yang kau sisakan di rumahmu? Luar biasa yang kau bawa ini ya Abu Bakar. Aku menyisakan Allah dan Rasulnya saja ya Rasul. Kenapa? Kalau ini habis, aku bisa cari. Aku punya otak, aku punya tangan, aku bisa kerja. Tapi kalau Rasul Allah dan Rasulnya tidak ada di rumahku, mau kemana lagi kecari? Itu yang harus kita perhatikan. Makanya, mentalitas kita pertama sekali hadir ketika ada beban dakwah sama kita, posisikan diri kita. Ya, ini kita ini bekerja di dalam dakwah. My Club ini sebuah pekerjaan yang luar biasa ini. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh seperti dakwahnya para sahabat, dakwahnya Rasulullah SAW, maka saya pikir antum baru terasa jumlah antum itu sedikit. Tapi kalau nggak ada kerjaan ini kebanyakan. Kenapa? Karena kerjaannya ngeributin orang saja. Nyeritain si Anu. Itu tanda ada masalah di situ. Tapi kalau kita sibuk di lapangan amal semuanya,
Lagi itu lillahi ta'ala, kita lupa. Itu yang terjadi pada Safwan. Dia tak tahu cerita. Tapi Allah uji, coba bayangkan itu. Dia enggak tahu cerita, dia cuma tahu pekerjaannya, tidak ada instruksi. Setiap perang dia selalu melakukan pulang dari sini ini, dari sini itu. Satu hari yang ketinggalan istri Rasulullah. Dan dia tidak punya apapun, dia cuma ingin selamatkan istri Rasulullah. Bahkan adabnya dia jaga. Dia berbalik ke belakang. Kalau bahasa kita sekarang, Umi, kenapa Umi masih di sini? Tapi dia tidak enak, karena ini istri Rasulullah. Dia jaga adab itu. Udah Umi, naik aja ke atas untaku, biar aku tinting. Tidak satu detik pun dia mau melihat ke Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa yang Allah kasih? Ujian berat. Jadi kadang-kadang kita ini kan aneh. Allah udah lurus, kenapa lah ujiannya berat kali ini? Jawabannya sederhana. Karena Allah sayang kali sama kita. Inna Allah idza ahabba qauman ibtala. Allah jika mencintai satu kaum, Allah uji dia. Dan ujian itu urusan Allah. Kadang ujian itu sampai membunuhnya. Lihat para ikhwan yang kemarin dibunuh oleh Asisi dalam bulan Ramadan ini. Apa dosa mereka? Mereka tidak berdosa. Apa yang menyebabkan mereka dibunuh? Jawabannya sederhana. Asisi enggak bisa tenang menjabat kalau masih ada orang soleh di sana. Asisi baru bisa tenang menjabat kalau ada orang yang semua orang sudah bisa dia beli. Tapi kalau masih ada orang yang belum bisa dia beli, dia tidak bisa tenang. Itu saja masalahnya. Itu yang terjadi pada Fir'aun. Kenapa Fir'aun bunuh anak bayi? Kenapa dia sembelih anak bayi? Karena dia tidak bisa tenang duduk setelah melihat seorang bayi Yahudi lahir laki-laki. Maka dia bunuh. Ribuan, mungkin ratusan ribu yang dia bunuh. Jawabannya adalah, apakah Allah membiarkan rencananya diganggu oleh orang-orang yang punya rencana buruk? Tidak. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Allah punya makar, mereka punya makar. Artinya apa? Musa alaihissalam lahir di istana, dibesarkan di istana. Makanya kalau kita memegang kaidah dalam dakwah yang Allah ajarkan sama kita, jangan pernah khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Ya, enggak perlu khawatir. Cuma itu tadi saya bilang, posisikan dirimu di luar. Kalau bahasa saya sekarang dalam Ramadan ini, ambil hargamu di hadapan Allah. Tanya dulu, apa hargaku ya Tuhan? Pasti dia akan jawab, surga. Mu'iddan lil muttaqin. Ya. Alladullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi dan seterusnya, wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi yang lain. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allah tidak bicara, aku kasih kau jadi jabatan gubernur, wali kota, aku kasih nanti kau jadi anggota dewan. Bukan itu bahasanya. Karena surga tidak hanya di sana bisa kita ambil. Di semua posisi hidup kita. Bahkan sekedar menjadi ibu rumah tangga pun kita bisa ambil surga. Cuma satu, saya tidak bicara terlalu panjang tentang Qur'annya. Apa modul utama yang mereka pegang? Qur'an. Itulah kesibukan mereka. Kalau ada buku yang paling hobi mereka baca, itulah Al-Qur'an. Kalau ada kitab yang mereka baca sambil mereka merendah, ta'zim, mereka menghinakan diri di depan bacaan itu, itulah Al-Quran. Kalau ada kitab yang mereka sangat ingin sekali apa-apa petunjuk dalam kitab itu hidup dalam amal mereka, itulah Al-Quran. Sehingga bagi mereka, SKS yang harus mereka penuhi itu tidak hanya SKS teoritis yang memenuhi pikiran mereka, tapi juga terinjeksikan ke dalam kepribadian mereka. Masya Allah. Siapa yang sudah khatam? Satu kali khatam. Ada yang sudah satu kali khatam? Baik, alhamdulillah sudah satu. Siapa yang sudah dua kali khatam? Alhamdulillah. Siapa yang sudah tiga kali khatam? Prestasi terbesar antum dalam satu hari berapa juz? Ada yang sudah, ada yang satu prestasi satu hari 5 juz? 10 juz? 15 juz? Allah tidak mengukur kita hebat dari sisi kedudukan kita, tapi kemampuan kita untuk bisa bersahabat baik dengan Al-Quran terus menerus. Dan saya kena bertanya, saya juga mengatakan semoga Allah jaga keikhlasan kita. Saya sudah hampir mau 3 kali khatam.
Ini tidak dalam rangka macam-macam. Saya mau bilang dengan kesibukan yang super itu, saya sedang belajar untuk bersahabat dengan Quran, itu saja. Walaupun saya masih menyimpan mimpi saya bisa menghafaz 30 juz Al-Quran, itu masih mimpi sama saya. Tahun lalu prestasi saya satu hari saya bisa baca Quran 8 juz dalam satu hari di bulan Ramadan. Tahun ini alhamdulillah saya punya prestasi bisa membaca Al-Quran 11 juz dalam satu hari di bulan Ramadan. Itu pun karena saya sedang safar dalam perjalanan. Jika saya punya waktu habis membaca Al-Quran. Dan sampailah saya merasakan betapa kalau disuruh makan sama baca Quran, maka saya lebih memilih membaca Quran. Mudah-mudahan kenikmatan itu dikasih sama kita. Cuma tunggu dulu, enggak usah pikirkan itu. Sekarang kalau dari kita yang hadir ini hanya satu kali yang khatam, baru satu kali, ada yang baru satu kali, ada yang dua kali, pertanyaannya, kalau kelas kita yang berdakwah pun persahabatan kita dengan Quran masih seperti ini, kira-kira layak enggak kita menuntut hasil yang lebih dari Allah? Itu aja dulu, jadi gak usah ukur-ukur yang lain. Ustaz, masalahnya kita tidak dapat perhatian dari, masalahnya Ustaz, support dana kita tidak ada. Masalahnya Ustaz, ikhwah payah dihubungi. Antum bisa menghubungi ikhwah dengan pesona antum tanpa harus memanggil. Persoalannya sekarang, adakah kita punya pesona baik? Ingat, saya masih ingat tahun 92 saya berinteraksi, 91 sudah lihat-lihat. Gak pernah kelihatan nih akhwat. Bicara enggak ada chatting-chattingan, bicara enggak ada hadap-hadapan. Artinya kita masih enggak ada. Bagaimana? Sementara Futuh Mesir itu tidak berhasil karena menurut Umar para sahabat sudah tidak jaga sunnah. Tahu sunnah apa yang tidak dijaga? Khusus ini. Sementara kita sunnah-sunnah yang begitu banyak kita urai, kita tinggalkan, kita hentikan, kita jauhkan, kita tidak betah lagi, tapi kita tuntut Allah bantu kita. Layak enggak itu? Nah itu maksudnya. Ya. Jadi masya Allah, Allah sayang sama kita, maka dia kumpulkan kita di jamaah seperti ini. Ya, jamaah yang hari-harinya kita terlibat dalam kegiatan dakwah. Dan yang kita hadapi anak-anak remaja yang sistem sedang menghancurkan dengan begitu luar biasa dan amat tinggi. Saya terkejut sekarang. Ya, kemarin anak seorang ibu bicara sama istri saya bahwa dia memasukkan anaknya sekolah di satu sekolah bergengsi di Medan. Oh bukan, tadi malam saya pergi mengisi tausiah sama teman saya, dia tanya, Ustaz, ini anak, ayahnya bilang kalau dia tidak mau di sekolah bukan di situ, maka dia dimasukkan ke sekolah swasta dari orang kafir punya. Nah, cuma untuk masuk sekolah situ Ustaz, itu 3 juta untuk lulus. Harus tol. Sebenarnya tidak ada 3 juta, itu hanya uang suap. Maka saya jawab, itu suap. Haram Ustaz, haram. Tapi kalau enggak itu dia nanti sekolah-sekolah swasta. Apa cuma dua sekolah itu aja yang ada? Saya bilang. Apa tidak ada sekolah yang lain? Nah, itu cara saya menjawabnya. Masya Allah, sekarang berat kali jadi orang baik. Kita, setan kita udah pandi pula jadi apa? Supervisor hidup kita. Guide. Udah enggak apa-apa, udah memang lazim, udah memang zaman. Makanya takwa itu tidak mudah. Untuk bisa menjaga takwa kita bisa baik, kita disuruh melakukan agenda tambahan dalam bentuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta ampun. Saya belakangan sering kali di beberapa insafis ini. Baik begini. Allah suruh kita bertakwa di semua keadaan. Terus saya mau ambil proyek. Tidak ada proyek yang tidak setor. Saya mau tanya, setoran itu halal atau haram? Coba, saya tidak tahu hukumnya, kasih tahu sama saya. Apakah memang itu dibenarkan secara syariat? Apakah Allah suka itu kita lakukan? Kalau tidak suka, itulah beratnya takwa di pekerjaan yang seperti ini. Bisa enggak saya bertakwa mengatakan ketika orang bilang, Pak, ini Pak. Oh, ini apa? Amanlah Pak, sudah kita atur. Pak. Oh, ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada. Bagaimana dengan Allah? Pak, kalau itu saya yang aturnya, Pak. Nah, oke. Kalau artinya tidak aman sama Allah, tidak oke. Ambil balik. Kenapa? Aku takut sama Allah. Itu takwa, itu bahasa orang bertakwa. Tapi bahasa itu sudah sangat jarang kita dengar. Kalau kita sudah sangat jarang mendengarnya, maka istighfar. Jadi apa tahapnya? Tadi posisikan dirimu. Apa posisi yang harus kita ambil? Harga diri kita di hadapan Allah adalah surga. Itu satu. Itu posisi pertama kita di hadapan Allah. Sehingga dengan harga diri ini, kita tidak jual diri di dunia. Itu yang paling penting. Kalau sudah sempat jual diri, minta ampun sama Allah.
ada perempuan yang menjual dirinya, paling harganya cuma 500 juta, kita buatlah. Kemarin 80 juta sampai 250 juta. Ah, ya Allah, kecilnya harga diri dia. Allah beli kita tiap hari lebih mahal dari dunia dan isinya cuma dengan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Tiap hari dibelinya. Kalau mau. Bukankah 2 rakaat salat, 2 rakaat salat fajar itu jauh lebih mahal dari dunia dan isinya, kata Nabi? Artinya Allah beli kita tiap hari. Kalau mau, ayo sini, biar aku yang beli. Sementara dia malamnya dia jual diri cuma 250 juta. Astagfirullahaladzim. Pasti itu cuma berhenti di dunia saja. Dia bisa ambil dunia, tapi cuma kayak orang main-main. Main rumah-rumahan, rumahnya besar. Terus nanti ada game over, habis, selesai, ceng, bubar. Lu rumahnya tinggal, karena bukan kalian punya. Berapa banyak orang yang ternyata seperti itu dalam hidupnya. Akhirnya dia terkejut bahwa ini sebuah permainan rupanya. Ya. Jadi pertama, tadi apa? Tetapkan harga diri kita. Kedua, kalau harga diri kita sudah jelas, maka artinya kita ini cuma penghuni surga yang lagi mampir di dunia. Kan begitu kan? Kan udah dibeli kita kan? Siapa yang beli? Allah. Kalau begitu ngapain kita di sini? Enggak ada, cuma sebut mampir aja, disuruh mampir. Dan tingkah kita harus menjadi tingkahnya penghuni surga. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau Allah kasih karunia dengan itu, kita ikut di My Club, kemudian melakukan aktivitas dakwah, masya Allah, ambil itu. Surah Antul Istijabah. Gak lagi cerita, ayo deh kita dakwah ke sana, aku lagi gak ada ongkos, tak ada cerita. Dulu ada ikhwan yang sampai jual mesin jahit. Gara-gara mengisi liqa'ah, itu ikhwan itu jadi wali kota, wakil wali kota di Jambi, di Binjai. Jual mesin jahit. Kenapa? Tak punya duit dia mau isi halaqah. Minta tidak, mesin jahit di rumahnya dia jual. Saya kemarin mendengar satu cerita kembali dari tentang beliau, saya menangis. Saya bilang semoga Allah kasih dia istiqomah dalam hidupnya. Ya, karena kita butuh. Tapi kalau tidak ada di zaman ini, saya pernah tanya Ustaz, kalau tidak ada orang yang bisa kita contoh sekarang, saya bilang masih banyak dari zaman Nabi SAW. Para sahabat Nabi itu jadi contoh. Kalau kita mau jadi orang besar seperti mereka, maka kenalilah sejarah hidup mereka. Kita mau jadi seperti sahabat Nabi, tapi sejarah hidup yang kita pahami Justin Bieber, Jupe, Depe, kan aneh. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada modul yang bisa buat kita selamat balik ke surga kecuali ini agenda yang terjadi di dunia ini semacam kita pergi ke hutan, ada istilahnya game survival. Survival itu tahu nggak? Kalau mau ambil hikmahnya, tidak boleh kita mengerjakan yang haram kecuali di saat sudah mengancam jiwa kita. Kan begitu kan? Tidak boleh. Apapun caranya harus diselamatkan. Kalau kawan celaka selamatkan, tapi kalau sudah mengancam jiwa kita, baru boleh makan yang haram. Itu agenda survival. Dunia ini agenda itu yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk bisa survive cuma satu, tidak ada dua. Kita harus mengikut manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah, saya mohon maaf ini bukan saya tidak mau lama, tapi memang saya nicil-nicil waktunya. Ya, izin saya kalau saya hanya bisa sampaikan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi pelajaran. Nanti kalau mau mengulang lagi mendengarnya, insya Allah mungkin dalam sebentar sudah saya upload ke YouTube dan antum bisa akses melalui saluran saya. Walaupun suaranya saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.